Pemirsa Cipanas TV, jumpa lagi bersama saya Dalva di dalam 10 menit berita terkini mengenai Cipanas dan Cianjur. Untuk itu, marilah kita simak, inilah berita selengkapnya. Bertempat di Hotel Yasmin pada Rincang, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Yayasan Khadijah Al-Haq Al-Malakut Indonesia menyelenggarakan acara kegiatan santunan anak yatim sebanyak 100 anak dalam peduli santunan yatim bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dengan visi membangun kepedulian generasi muda yang berjiwa sosial serta menumbuhkan tradisi kerja dan para tamu undangan untuk menuju kemakmuran dan misi mewujudkan Islam, semangat sehingga dapat berkumpul kepedulian dan meningkatkan sumber daya manusia sehingga terciptanya kehidupan yang selaras. Apa yang disampaikan Ketua Yayasan Khadijah Al-Haq Al-Malakut Indonesia Hajah Imas Masilah Suparman dengan berlangsungnya acara santunan anak yatim bulan suci Ramadan tersebut dihadiri Camat Cipanas dan Ramil Pacet, Wakapolsek Pacet, Ketua Yayasan dan Pengurus Yayasan Khadijah Al-Haq Al-Malakut Indonesia Pusat dan 100 anak yatim dari Kecamatan Cipanas, Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat melaporkan Cipanas TV. Ada anak kecil lagi. Ini, ayo sini. Dan alhamdulillah. Setiap hari ada kepada malam hari ini. Sedikit mudah-mudahan. Kita juga butuh doa dari kami. Dan bulan depan kita mengadakan lagi acara seperti ini. Amin. Bisa bertemu lagi ya. Amin. Kita bisa ketemu lagi di acara santunan di bulan Syawal, insya Allah. Iya. Subhanallah. Generasi yang diabadi terjajar di abadikan ya. Silakan Bu Amel, terima kasih. Iya, silakan. Tidak ada dorong-dorongan, semuanya tertib. Pasti kebagian semuanya. Tidak ada dorong-dorongan ya. Tidak ada dorong-dorongan, semua pasti kebagian. Tidak ada dorong-dorongan ya, ya. Semuanya kebagian. Maju perempuannya, kok lewat sini. Perempuannya sini dulu. Dorongan, tidak ada dorongan. Anak perempuan dulu, silakan. Anak laki-laki tidak ada dorongan ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kegiatannya di mana saja? Kegiatan di seluruh wilayah Jawa Barat, bahkan kita di seluruh Nusantara juga ada. Alhamdulillah kita mempunyai 9 cabang yayasan Khadijah Al-Haq Al-Malakut Indonesia. Tujuannya apa?
tujuan saya, visi misi saya membangun kepedulian generasi muda yang berjiwa sosial serta menumbuhkan tradisi kerja keras untuk menuju kemakmuran. Visi misi saya mewujudkan semangat kepedulian dan peningkatan sumber daya manusia STM sehingga terciptanya kehidupan yang selaras. Yang menjadi anak yatim berapa anak yatim? Tiap bulannya saya yang sekarang 100. Kemudahan 50. Yang diberikan apa aja? Saya memberikan satu buah sarung, satu buah mukena beserta uang. Kewenangannya motor lah untuk menunjukkan anak-anak ini yang nantinya peduli akan kebersamaan bisa memberikan edukasi ya sehingga bahwa apa yang kita lakukan ini kelak bisa mereka lakukan jadi kejadian ini udah berdiri berapa tahun pak? Yayasan ini dari September 2019 kebetulan alhamdulillah saat ini sudah menjadi cabang di Cianjur 2 di Cianjur 1 di